Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu mendapatkan rezeki yang berlimpah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan memberikan contoh cara melobangi mulsa untuk daun bawang atau tanaman lain seperti daun seledri dengan menggunakan mulsa lebar 100 dan lebar bedengan 80. Agar lahan tidak sia-sia, maka sebaiknya kita gunakan lubang 6. Namun sebelumnya, yang belum subscribe silakan subscribe dulu agar kita terus dapat saling berbagi pengalaman. Dan yang sudah subscribe, semoga apa yang direncanakan segera tercapai hendaknya. Amin. Baik sahabat, langsung saja kita ke cara melobang mulsanya. Baik sahabat semua, kita sudah hampir selesai melobangi mulsanya. Dan jangan lupa ikuti terus video dari saya. Dan untuk video yang akan datang yaitu cara pemasangannya di lahan yang saya kerjakan pada video sebelumnya. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga tayangan ini